Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Jumpa lagi bersama saya Sumanto Dari channel Studio Melanjutkan pelajaran sebelumnya ya Jadi setelah Baju uh, pakaian negam uh, kami sini ya Depan dan belakang sudah jadi Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat Lapisannya teman-teman Lapisannya ini badan depan dan juga belakangnya Ini badan belakangnya teman-teman Saya ambil dulu Benar Nah Ini badan belakangnya teman-teman ini kan udah dipasang sliding kemarin pada video sebelumnya ya. Silahkan buat teman-teman yang belum ikuti video ini dari awal silahkan lihat cek video saya sebelumnya. Nanti akan dibuat lapisannya teman-teman. Di sini badan depan juga dan nanti akan saya satukan. Oke, langsung saja saya tunjukkan caranya. Kita mulai, saya ambil dulu ini badan belakang teman-teman ya yang ada settingnya jadi tahapan pertama yang saya akan buat lapisannya adalah untuk badan belakang. Nah, kita ambil kain teman-teman, kain pelapisnya. Ini kebetulan ya warnanya sama pink dan ini sisaan teman-teman ya. Kita buat potongan seperti ini. Bentar saya cari kapur dulu. Nah, jadi untuk membuat lapisan adalah seperti ini caranya teman-teman. Kita buat kita letakkan posisi kain seperti ini dua lapis sekaligus ya teman-teman ya nah seperti ini oke kita buka salah satunya nah ini posisi resleting Letakkan seperti ini tepat uh, ujung resleting ini di pinggir kain ini teman-teman ya jadi sekali lagi ini kainnya ada dua sekaligus oh ya ini saya benar saya posisikan biar sama Soalnya oh, ini enggak rata teman-teman ya nah jadi seperti ini teman-teman letakkan posisinya seperti ini oke kita potong mengikuti bentuk uh, pola ini ya apa namanya kain uh, pola utamanya ini ya bentuk hangus seperti ini cukup segini nah saya jelaskan lagi nah jadi memotongnya jangan dilebar seperti ini tapi pas resleting seperti ini supaya sama oke kita ambil jadi ini ada dua lapis teman-teman ini untuk badan belakang ya, khusus untuk badan belakang dari titik ini paling atas ini ya ini kita turunkan 12 cm ya, teman-teman oke saya ulangi jadi dari titik ini ke bawah kita tandai 12 cm, teman-teman. Oke. Kemudian dari ini kita ambil ujung ini 6 cm. Kita bentuk seperti ini. Nah, ini untuk lapisan belakang. Potong aja. Ini dua sekaligus ya, teman-teman ya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Oke. Okay. Nah, nanti akan ada dua lapisan. Set seperti ini. Ini untuk badan belakang. Nah, untuk lapisannya kita beri uh, pislin teman-teman supaya dia itu membantu bentuknya gitu ya. Kita ambil lapisan ini kain pislinnya teman-teman. Kain pislin saja teman-teman ya, jangan staplek like, terlalu tebal. Nah. Nantinya salah satunya itu pokoknya yang ini nanti di posisi dalam kain yang dalam tempel dengan ini ya jadi silahkan teman-teman cari posisi kain yang bagian dalamnya ini saya tandai nanti akan diletakkan seperti ini dan ini bagian yang ada lemnya potongnya langsung di kain pisirnya ya teman-teman bagiannya ada lemnya ya diletakkan seperti ini supaya lebih efektif pokoknya ini intinya jadi pelapis ini akan saya lapisi dengan pisilin ini sekaligus nanti supaya teman-teman lebih mudah mengikuti tutorial saya karena akan terlihat berbeda ya bagian sisi dalam dan luar saya potong sisanya ya supaya sama selanjutnya tinggal saya setrika tapi sebelum saya setrika saya juga akan melakukan pemotongan untuk yang badan depannya ya teman-teman ya ini kan untuk lapisan belakang saya singkirkan dulu saya ambil dulu badannya nah ini untuk badan bagian depannya teman-teman ya saya juga akan melakukan pemotongan saya akan buat eh, apa namanya untuk lapisnya ya sama seperti tadi caranya seperti ini sebenarnya ada beberapa cara Pokoknya ini kita membuat lapisan boleh dengan cara seperti ini dilipat oke kemudian kita potong lapisannya ini juga yang ini dilipat juga sama ya teman-teman ya nah Tinggal kita samakan saja seperti ini. Posisikan supaya simetri ya teman-teman ya. Saya potong, ikuti alur ini. Potong juga sebagian sininya. Cukup. Nah, setelah ini tinggal kita ikuti saja. Sama, kita buat. 6 cm, teman-teman. Mengikuti lengkungan ini 6 cm. Nah, inilah kain lapisnya. Seperti ini kita potong. Jadi supaya bentuknya itu apa bulat ya sama. nanti inilah kain pelapisnya teman-teman untuk eh, kerung depannya kerung leher depan maksud saya ya nah seperti ini oke jika bentuknya kurang bagus silahkan boleh diperbagus teman-teman bentar ini kok juga kayaknya kurang langsam Oke silahkan dipaskan juga seperti ini kalau misalkan kurang yakin tujuannya pokoknya hasilnya itu biar presisi karena ini kan nanti akan mempengaruhi hasilnya jadi jangan ada yang uh, pokoknya jangan beda gitu ya untuk uh, kerongnya ini supaya jatuhnya itu sama oke okay. saya buat sedetil mungkin supaya teman-teman lebih uh, bisa memahami ya maksud saya itu seperti apa jadi lapisan ini usahakan itu kerungannya itu bentuknya sama teman-teman jadi jangan sampai berbeda nah ini kan ada sedikit seperti ini, ini nanti bisa mempengaruhi bentuknya teman-teman oke saya rasa cukup tinggal saya kasih potongan atau potong juga untuk piselinya untuk pislin bebas ya teman-teman ya boleh arah serat yang ke vertikal maupun horizontal ya nggak masalah ini sudah jadi untuk lapisnya depan dan ini untuk belakangnya saya akan setrika yuk kita lihat proses penyetrikannya ya buat teman-teman yang belum tahu baiklah teman, teman nah seperti ini kita letakkan posisinya di balik saja teman-teman oke oke setrika pastikan sudah panas tapi untuk pislin itu panasnya jangan maksimal teman-teman ya jadi agak dikurangi sedikit jadi enggak jangan terlalu takutnya dia akan uh, meleleh ya sesuaikan saja sebenarnya untuk panas maksimal pun enggak masalah teman-teman jadi saya polkan ini caranya adalah untuk cari amannya kita pergunakan kain uh, berbahan uh, apa namanya ini katun jadi supaya dia untuk menahan panasnya nggak langsung kena lem ya jadi seperti ini caranya dia kalau panasnya pol pun nggak nggak masalah teman-teman itu triknya teman-teman ya jadi dia panas tapi nggak membakar ini ya langsung kayaknya kan bahaya kan dia apa namanya gitu ya lem gitu ya ada lemnya jadi kalau panas pol pun nggak masalah asal teman-teman lapisi dengan uh, kain gitu ini bagian pelapis untuk yang dalam yang sisi belakang karena tangan juga sama seperti ini. Oke. Saya tutupi juga dengan kain supaya aman. Jadi tidak meleleh nantinya. Saya tunjukkan cara menyetrikannya ini supaya teman-teman tahu. Karena ada juga yang bertanya. Ya memang seperti itu kendalanya. Kalau ini, kalau kurang panas dia nggak cepat nempel. Tapi kalau terlalu panas dia nantinya akan meleleh gitu ya apa apa namanya nempel di setrikanya gitu makanya cara mensiasatinya adalah dengan menggunakan dilapisi kain jadi antara setrika dan yang di setrika ini dilapisi kain atau kertas koran juga boleh nggak apa-apa pokoknya yang untuk melindungi setrika langsung nempel di ininya ya nah ini sudah langsung nempel teman-teman tidak -teman. ini Oke, langsung kita jahit Saya ubah dulu teman-teman ya Jadi sisi uh, bagian luar ini lapis Lapisannya ini saya ubah dulu Sebelum dijahit nah jadi saya tunjukkan kira-kira nanti seperti ini tentu hasilnya ini adalah sisi dalam dan ini di luar nanti akan ada lapisan seperti ini nantinya di sini nah yang akan menutupi resleting pinggiran ini ya seperti ini nyatu dengan ini seperti ini itulah nanti lapisannya bagaimana cara menjahitnya yuk saya tunjukkan ke mesin jahit Nah, kita buka dulu teman-teman settingnya seperti ini. Saya ambil dulu sisi yang ini teman-teman ya sebelah mana nih? Kalau dari belakang kiri apa ini. kanan? Poi situlah. Nah sebelah ini. Ini kan lapisannya pasangannya. Kita ambil yang ini. Kita singkirkannya satunya supaya bingung. Jadi cara menjadinya seperti ini. Kita letakkan ini kain ini pelapisnya sejajar dengan resleting teman-teman pinggir resleting ya Nah seperti ini kita jahit Jahitnya itu tengah-tengah Setengah senti atau satu sepatu Oke seperti ini Jadi yang kenai untuk kampungnya itu setengah senti saja Saya coba jelaskan mudah-mudahan nggak bingung teman-teman ya Kenapa harus setengah senti Ini tuh uangnya udah tepat teman-teman Jadi ini nggak asal Nah sebenarnya dasarnya ini adalah kalau kita tangan tadi seperti ini dia itu nyampe tepat di uh, resleting teman-teman. Jadi kenapa saya sarankan setengah senti jahitnya ini? Karena kalau ini diteruskan berarti ini karena sama saja nyampe resleting ini eh, resletingnya ini ya. Semoga dimengerti. Jadi supaya nanti kalau dilipat seperti ini dengan titik simetri resleting dia akan ketemu Bentuknya seperti ini nantinya, nggak ada kelebihan. Silahkan teman-teman coba saja ya. Nanti kalau saya karena jelaskan juga bingung bahasanya, saya paham tekniknya, cuman menjelaskannya supaya teman-teman melihat itu agak susah. Nah, ini dibalik, seperti ini kita jahit. Oh, ya maaf. Sebelum dijahit, saya mau pasang dulu. Biasanya di sini kan ada merek teman-teman. Nah, saya ini merek saya, saya mau pasangin dulu. Di bagian sini. Jadi untuk lehernya ini yang sangat sederhana teman-teman nggak ada kerahnya nanti polos untuk kerung lehernya itu seperti ini ini masih di sisi luar kita balik untuk menjahit bagian atasnya ini caranya seperti ini kita balik titik simetrinya adalah resleting teman-teman ya oke okay. nah seperti ini kita paskan kita jahit sesuai kapur kira-kira satu sendok saja cukup terus tuh jahitnya melengkung mengikuti bentuk ininya ya kerahnya kemudian saya cekrik karena ini bagian lengkung saya cekrik teman-teman supaya bagus bentuknya Oke, seperti ini saya lipat buka dulu lihat hasilnya nah yang saya mau jelaskan lagi adalah menjahitnya ini kerung ini prinsipnya adalah jangan sampai mengenai pembatas resletingnya ini teman-teman nah ini kan ada pembatas resleting ini resleting Jepang ya jangan sampai mengenai yang penting masih di atasnya sedikit nggak apa-apa ya pokoknya jangan sampai mengenai seperti ini Oke, okay, saya balik lagi, dan saya akan melakukan pinin desan kampuh ini ya seperti Ini kampuhnya arahkan ke bagian e, sisi dalam atau sisi kain pelapisnya ya Ini memang agak detail teman-teman untuk membuat lapisan seperti ini Saya sengaja jelas supaya teman-teman jelaskan supaya teman-teman tahu seperti ini caranya Cukup di sini ya, karena memang nggak mungkin kalau nyampe mentok. Ini hanya untuk membantu saja sedikit. Nah, seperti ini hasilnya untuk jahitannya. Tinggal kita ulangi lagi cara yang sama pada sisi yang sebelahnya. ini sisatunya satunya teman-teman kita ambil kain uh, yang sudah dilapisi dengan bislin atau pelapisnya ini seperti ini nah, kita letakkan seperti ini sejajar dengan resleting saya jahit dari ya. bawah saja sini seperti ini sama jadi satu setengah senti ya atau satu sepatu oke nah seperti ini hasilnya kita lipat lagi kita geser ke arah sana ya ini kan geser nah kita lipat seperti ini melipat ininya adalah titik simetrinya bukan jahitan yang barusan teman-teman saya ulang lagi adalah resletingnya jadi resleting ini adalah resleting sini kita jahit sama 1 cm seperti tadi pada yang eh, yang lapisan pertama tadi ya 1 cm itu saja bentuknya nah kemudian disekrik supaya hasilnya bagus pokoknya setiap kalau jahitannya seperti ini yang bagian dalam untuk yang sisi melengkung itu diceklik teman-teman arahkan kampuhnya ke bagian kain pelapis ya kemudian ditindas cukup mentok mungkin nggak usah maksudnya nggak usah nyampe dalam ya cukupnya saja karena memang nggak mungkin kalau nyampe dalam ya susah teman-teman kalau nyampe pol nah nindes ininya itu yang tadi ini ini emang nyampe sini nggak apa-apa nggak usah nyampe sini emang agak susah ya karena ini kan bagian rucut sininya nah kita lihat hasilnya teman-teman tarik ini adalah pemasangan pelapisnya untuk badan belakang teman-teman ini kan ada slating ini dari tampak dari dalam seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi luarnya. Ini untuk badan belakang. Ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk badan depannya.